Untuk Kaesang, Mas Kaesang boleh juga ya kayaknya masuk Depok ya, PD. Nanti PDI Perjuangan pertimbangkan. Toh pilkadanya masih 2024, tapi ya nanti saya tanya Mas Kaesang berminat atau enggak masuk PDI Perjuangan. Tuh. Kemudian tadi apa? Elektabilitas survei itu tentu saja menjadi salah satu patokan bagi kami, dan kami PDI Perjuangan juga Pak Ganjar sudah memahami bahwa dinamika naik turunnya elektabilitas dalam survei itu harus dikaji secara matang dan dicerna secara lebih mendalam. Namun yaitu salah satu hal yang harus kami lakukan adalah bagaimana kemudian bisa mendorong Pak Ganjar untuk bisa bukan saja surveinya naik, tapi memang bisa diterima oleh rakyat. Itu yang menjadi salah satu hal yang harus dilakukan. Mbak Puan, Mbak.